Sementara mendengar putusan hakim yang memvonis dua terdakwa pembunuh anaknya dihukum seumur hidup, keluarga Indri meneteskan air mata. Menyaksikan dan mendengarkan langsung sidang putusan kasus pembunuhan Indri Septiana Putri pada Selasa siang, yang memutuskan kedua tersangka dihukum seumur hidup kurungan penjara, keluarga Indri sontak meneteskan air mata. Air mata ayah kandung Indri Septiana Putri dan ibu angkat Indri tak tahan menahan air mata. Dikatakan oleh Wijaya Kusuma, dirinya harus menerima keputusan hakim dengan lapang dada. Pasalnya dengan hukuman yang setimpal yakni masa kurungan seumur hidup. Pihak keluarga semua berharap agar perbuatan ini tidak terulang kembali dan menjadi efek jera bagi keduanya dan pelajaran bagi yang lainnya. Saya senang karena tuntutan dari jaksa sesuai dengan putusan hakim. Ya, berterima kasih lah kepada Pak jaksanya, Pak hakimnya, karena bisa memutuskan pelakunya istilahnya sesuai dengan perbuatan dia. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.